Khusus di tanggal 17 Agustus, Lembaga Permasyarakatan kelas 2 B Cianjur Jawa Barat memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada ratusan narapidana. Satu di antaranya bahkan langsung dibebaskan. Sebanyak 537 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B di Cianjur mendapatkan remisi tahanan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Para napi ini pun mendapatkan remisi umum dan juga khusus dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Bahkan dari 537 narapidana ini, satu napi di antaranya langsung dibebaskan. Remisi yang diberikan kepada para napi di tahun ini berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan juga HAM RI dan dilakukan serentak di seluruh Nusantara secara virtual. Apakah ini dilakukan secara serentak begitu, Pak? Ya, jadi nanti kita semuanya dari seluruh Indonesia dalam pembagian remisi ini nanti dilakukan secara serentak melalui virtual di Dirjen Pemasyarakatan. Pihaknya juga menambahkan, para napi yang mendapatkan remisi merupakan napi pilihan yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran selama 6 bulan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyah, iNews, melaporkan.